Sup tulang. Sup tulang. Rendah daging kakak masak. Lemak cili api ikan. So ni adalah bilik Pak Lo. Macam studio room. Macam hotel. Ha, macam hotel. Ni dari mana ni? Tak ada pun? Oh. Wow. Masuk angin lah. Panggil. Tepen. Dia tekan macam pistol. Okey, dia tekan. Biar dia, bukan dia. Ambil matikan sikit. Cing. Dengan ada thunder clap tu. Alah, tak nak lah tu. Thunder clap. Tapi kena tengok takut tadi Rizky ni. Ada tinggalkan sikit. Rizky bahaya tadi. Dia nak main ke? Rizky bahaya. Janganlah bagi dia main seseorang. Sempat ada atas tu. Kejap. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Lepas ke bola tu pegang satu tangan. Daging dengan Umar. Olo-olo daging dengan Umar pula. Erika makan fryer. Makan kecut tu. Nyami. Barbecue. Nyami. Chicken. Nak makan.
Ui, dah makan dulu. Wow. So yummy. Tengah tu. Baru. Tak tahu mana kami ni. Oh, ramai. Tak sini. Ulang tahun dia punya mana tu? Kau punya anniversary sabar je lah. Ni kek aku tu just stop je. Nak sayang mama ambilkan Chocolate Odyssey. Hello. Masuk angin kau iki. Okay, ni gate utama dia. Tapi sebab kita orang ni stay homestay kan, owner tu suruh masuk ikut gate lagi satu ni. So gate ni dia betul-betul depan jalan utama besar. So kita orang memang kena masuk ikut sini lah. Okay, dari gate utama ni, bila masuk je, si dia ada tangga. Ha, bolehlah bawa turun beg kalau ada troli dekat bahagian sini. Lepas tu kan, rumah ni yang bestnya, dia macam nampak semua benda. Dari sini, boleh terus akses ke pool and bahagian dapur. Ataupun kita masuk ikut ruang tamu dekat bahagian sini. So depan ni dia ada meja pingpong kat sini. And then ni ruang depan lah. Ni pintu gate yang tak digunakan. So sebab ni adalah homestay, dia tak bagi park dalam area garage ni. So we park outside here. Alright. So kita akan masuk dekat main entrance. Tapi sebab hari ni dah hari last day kan. Keadaan rumah memang dah sepah lah eh. Bilik semua dah sepah. Sebab tak ada masa lah nak record hari raya kedua ketiga tu. Macam busy sangat, ramai sangat orang datang. Okay, jom. Jom kita masuk. Okay, let's enter the house. Okay, assalamualaikum. So ni masuk-masuk je dah ruang tamu here. Ah, besar ruang tamu dia ya. Ceiling pun tinggi. Okay, dekat sini ada apa? Sini ada bilik bawah, bilik pertama. Ada satu katil queen. Sini toilet. Okay. Ruang TV, ruang tamu. Lambai-lambai sikit. Okay, daripada sini kita boleh nampak swimming pool ya. Okay, daripada ruang tamu. Hai Erika. Oh ya ke, dah mandi dah? Alah, wangi dia. Lepas tu kita ke dapur. Okay, daripada sini kita boleh nampak swimming pool. Ha, ni ruang makan memang cantik. Memang best lah ruang makan kat sini sebab makan-makan boleh terus terjun pool. Kan cantik kan? Jing jing jing. Okay, so ni dekat bahagian barbecue kat luar. So, semalam kita memang barbecue lah eh. Malam tadi kawan abang ramai datang. Barbecue, barbecue, barbecue. Boleh terjun pool kat sini. Okay, so hari tu, hari kemarin kita orang buat
family gathering, memang catering susun sini lah. Senang. So kerusi pun ada banyak gila diorang kasih kat sini. Just tak payahlah nak sewa kerusi ke apa kan. Just bawa turun and susun-susun je lah. Makanlah merata-rata kan. Apa lagi ya? So ni kalau entrance daripada sini, itulah dia bersambung. Pergi balik dekat main gate sana. Best lah sebab dia macam nampak semua dalam satu kawasan. Tembus balik ruang tamu tadi. Tangga. Dari ruang tamu bawah, kita naik tangga. Dekat atas. So, dekat belakang ni ada dua bilik. Dia lebih kurang layout yang samalah. Ada dua katil queen, TV, aircon, bilik air. Bilik air dia cantik lah macam hotel. Shower, okay. So bilik sebelah dia sama je lebih kurang, cuma dia ada extra sofa, sofa bed lah kat sini kan. Ada TV, TV, bilik air, semua ada. So dekat atas ni ada ruang iron. Kat tengah ni dia macam ruang TV, tapi dia macam ala-ala studio room. Boleh je jadi satu bilik kat sini. Ada sofa bed, sofa, TV. Lepas tu ada gitar sebenarnya. Gitar ni digantung kat atas ni. Master bedroom. It's the biggest room. Separah. So bilik air dekat sini. Fada. Ada bathtub dekat bilik air ni. Tapi sebab ada pool kat luar, tak adalah mandi pun kat bathtub ni.